Halo cuy, balik lagi di seriesnya PCS Semarang. Di perjalanan kali ini, video sebelumnya PCS menang dari Barito Putra 4-1 cuy ya. Kita akan melakukan perjalanan PCS Semarang lagi cuy di Barito Liga 1. Di match day yang ke berapa nih? Match day ke-18 ya? Ya, tapi kayaknya ada jeda sih, cuy. Transfer window. Kita lihat dulu manager office ada message. Voting. Ya, nggak usah lah ya, voting. Next aja. Apa nih? Ada apa sih? Enggak ada apa-apa kan? Kita ditawar Persib Bandung, cuy. Ada penawaran dari Persib Bandung untuk jadi pelatihnya ya. Aksa Saneskara pindah cuy ke PSS Sleman. Oke, kontrak. Oke, kita accept aja ya kontrak pemain. Ferdian Wahyu accept. Ini masih lama, ini masih lama. Rafi Kamal. Desai Marukawa ya pasti ya kita accept ya. Fajar Setia, Gian Zola. Fajar Setia, nanti dulu aja deh. Kevin Rumbino ada yang nego cuy FC 20 2,5 juta. Kita negosiasi aja cuy, kita naikin harganya jadi 2, jadi 3 juta lah ya. Oh, Hanu Behrens ya, kita perpanjang kontraknya ya. Gali Freitas. Gali Freitas. Oke. Langsung next aja. Oh iya, kita perlu back tengah cuy, tapi siapa ya? Back tengah. Soalnya Ali Sesai kalau diajak lari itu rada susah cuy. Kalau ada striker-striker cepat gitu. Apalagi nih, hari-hari Nur. Jelas, jangan dong. Fajar Setia, jangan. Masa 26 ribu? Wah, mentoknya saat 36 ribu cuy. Jangan dulu dah. Jangan dulu cuy. Kartika Vendayanto, Union Espanola. Kita negosiasi di 400 bisa. Oke, 400 ya. Jangan mau ditawar murah-murah cuy.
lagi. Anu Behrens kah? Ada yang nawar? Patronat tuh. Nih, jangan, baru kita perpanjang kontraknya. Next. Lama banget, cok. Union Espanola berhasil mendatangkan Kartika Fedayanto ya cuy, yaitu klub Spanyol Liga 2 nya ya kalau nggak salah. Kita akan merampingkan skuad dulu cuy, terlalu banyak nih pemain kita, bingung mau milihnya yang mana. Itu mana ya? Oh, udah kita jual ya, cuy. Iya, nggak ingat gua, cok, udah dijual dia. Gali Freitas kita bawa, cuy. Gali ini semakin lama makin naik cuy overall ratingnya ya, apalagi kalau dia mainnya bagus. Di match kali ini kita akan melawan Persikabo Kabupaten, eh Kabupaten Bogor ya, Persikabo 1973 di match ke-18 cuy. Di paruh musim kemarin berhasil menduduki peringkat 6 di klasemen kita cuy. Target kita di awal awal musim ini kan 5 besar ya. Semoga bisa atau bahkan melebihi dari target. Kick-off pertama akan segera dimulai. Persikabo melawan Semarang. Stadion Pakansari Cibinong Bogor itu. Kita sudah bilang Ginarsa lepas lagi sih. Langsung ke depan ada Dimas Derajat. Kali saya itu kalau bola-bola panjang ya bagus tendangannya. Tapi kalau bola-bola lari, grup pas itu dia agak lambat sih ngejarnya. Pelanggaran cuy, kesempatan untuk Semarang ya, tendangan bebas. Ayo Marukawa, yuk Marukawa, bisa yuk Marukawa. Aduh, wanted to make the keeper work though. Taufik, Lutfi Kamal, Ken David, Guntur, Bagian Wahyu, Sofianus Fernando, Guntur, Ken David, Guntur lagi, Bagian Wahyu. Arinur. Aduh.
bukan dari hari Norma sih. Melenceng cuy. Berada di atas gawang ya. Nah. Mungkin kekurangan hari nol tuh bola-bola atas cuy. Kalau ya kan. Jadi hanya si Cortez di bola-bola atas sih, tandukan yang ngeri. Derajat jangan balik dari kita boh Bruno Dybala gagal dari Bruno Dybala kita diserang dari PSIS Semarang guntur shooting guntur Triaji tendangan kerasnya tidak bisa ditepis kiper dari Persikabo cuy. Boom. 1-0 unggul sementara dari Persikabo cuy. PSIS Semarang. Siapa yang nyetak? Oktavianus ya? masih bisa ditepis cuy. Sundulan dari Hari Nur masih bisa ditepis. Bola muntahnya masih di kakinya si Oktavianus, jadi ya gol tercipta ya cuy. Emang kalau kemulut kayak gitu sih memang agak-agak susah di aslinya tuh gitu kan. Gak jadi game DCI. Sampai bola Lutfi. Guntur Septian. Aduh, masih lemah tendangan dari Septian David Maulana. Aji Kurniawan langsung ke depan. Dimas Derajat yang dicari. Gagal lagi Dimas. Kapten David. Bunuh di bal. Sapril Lestaluhu. Dia lagi gagal Dimas Derajat cuy. Bola Oktavianus. Ada Hari Nur. Bukan hari yang baik buat Hari Nur Mulyanto sih pertandingan kali ini. Gagal tadi. Tangan dari
kabur. Temuki. Jangan dijaga sih. Jangan dari Chicago. Taisei. Taisei gagal Taisei. Tapi tidak ayat. Tyson. Septian David. Angkat bola Septian David. Itu nice sekali ya cuy. Octavianus Fernando lagi-lagi mencetak gol untuk yang kedua. Kali ini dari sundulan kepala ya cuy. Memang umpan yang sangat bagus dari Septian David. Umpan crossing yang sangat bagus sekali. 3-0 di babak pertama cuy. Ya 3-0 di babak yang pertama. PSIS Semarang melawan Persikabo. Gol dicetak 2 gol dari Octavianus Fernando dan 1 gol lagi dari Guntur Triaji ya cuy. Feel free to forget what I've just said if there's a spectacular turnaround. Really has been an astonishing game, peppered with goals. You cannot help feeling that the second half will supply more. Well, we're already into the second period. Lucas Gama, Dafa Ramadan. Ke depan, Dimas Derajat yang dicari. Dimas Derajat, Bruno Dybal. Motomoki. Dia langsung menyerang. Si Persikabo cuy. Harinur. Ayo Harinur. Datang lagi serangan dari Semarang. Pianus. Ada Fredian Wahyu. Bagus sekali Fredian Wahyu. Angkat bola Wahyu. Ah, kali jauh cuy. Derajat digantikan Gustavo Tokantin yang di babak pertama tadi tidak terlihat cuy pergerakan dari Dimas Derajat. Ini berbahaya juga cuy. Shot on targetnya masih 0 cuy ya si Persikabo. Saya lagi-lagi berhasil mengamankan tahanan. David, ayo Septian. Septian, shooting Septian. Kena tiang, cok. Ih. Dua kali menyentuh tiang, cuy. Marukawa masih bisa. Marukawa. Angkat bola, Harinur. Memang bukan hari yang baik untuk Harinur cuy di pertandingan melawan Persikabo. Belum bisa mencatatkan skor. Gustavo Tokantin. Mana di left stand. Digagalkan si Septian David cuy. Dibal. Taisei Marukawa. Masih Taisei. Septian David. Masih David. Septian Wahyu. Ayo Octavianus. Dapat curi. Kelewatan bola itu. Persikabo
Tafu atau kantin ya? Oh, Tomoki Wada cuy. Langsung tampil menekan dan bisa mendapatkan satu gol cuy di babak yang kedua. Bahaya serangan dari Kabo. Setian David, Mas Setian, ada Guntur Triaji, Octavianus, tidak lewat Octavianus dari sini. Gustavo, angkat bola Gustavo. Untung ini pernah gak terlalu maju sih. Bayat Bagian David Ari Nur. Gak berang-barang sih. Kok nyerang terus di Kusikabo sih. Kosong Harimur. Umpan bagus dari penyelesaian akhir dari Harimur. Masih kurang bagus sih. Guntur Triaji. Guntur. Shooting langsung Guntur. Memang bukan hari yang bagus untuk Harimur. Behrens, ayo mana striker ini? Ano shooting langsung. Aduh, masih belum bisa menambah puni-puni gol lagi tuh. Untuk SIS Semarang, serangan-serangan dari SIS. Pawan lari-lari, satu Cahru, Kofa, Pawan angkat bola. Ya selesai pertandingan cuy. Kita masih menang 3-1 dari Persikabo 1973. Satu gol dari Persikabo tetap Tomoki Wada cuy. Dan PSIS Semarang dua golnya dari siapa ya tadi? Octavianus sih ya. Octavianus itu satu gol lagi dari si Guntur Triaji cuy.
masih belum berhasil untuk naik tuh di peringkat kelima, kita tertahan di posisi ke-6 cuy dengan poin 30. Negosiasi oke cuy, mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa dibantu like-nya, dibantu subscribe-nya juga cuy, biar semakin berkembang ya channel ini cuy ke depannya. Thank you semuanya. Bye.